Siapa sih yang nggak tahu sama sayur yang satu ini? Pasti kalian tahu kan? Betul banget, sayur asem. Nih cara gue bikin sayur asem. Kacang tanahnya tuh gue ulek sebagian untuk ngasih rasa yang gurih. Serius, percaya sama gue. Ini bumbunya digodok sampai matang. Terus jangan lupa masukin greeting leaf. Udah bumbunya matang semua, kalian masukin dari sayur-sayuran kesukaan kalian. Bebas, kalau gue sih adanya ini ya. Intinya mulai dari yang keras duluan direbus sampai yang paling lembut gitu. Ini kasih seasoning. Jangan lupa mecin karena mecin melezatkan setiap masakan. Dan ini jadi, selamat mencoba. Jangan lupa tag teman kalian.